warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Minggu tanggal 22 Januari sekira pukul 7 pagi, diharap kehadirannya kepada anggota persatuan kemudian ikhlas untuk bersama-sama membersihkan makam persatuan karena sudah semakin dekat. Terima kasih. Januari 2023, di hari Minggu pagi direncanakan melaksanakan kegiatan gotong royong tanah pemakaman persatuan kematian ikhlas ke-12 dan sekitarnya di Kelurahan Pakuan Baru Kota Jambi. Setelah beberapa waktu lalu dilakukan gotong royong, namun saat ini lokasi pemakaman telah tumbuh semak belukar. Itu sesuai dengan rencana dan undangan akan dilaksanakan kegiatan gotong royong pembersihan tanah makam. Yuk ikutin terus video TN channel. Gotong royong tanah pemakaman persatuan kematian ikhlas ke-12. Alhamdulillah akhirnya berkuyur-kuyur juga guys, rumput yang tinggi pun habis dibabat oleh mesin rumput dan lainnya. Terima kasih.
ya. Alhamdulillah guys, dan akhirnya hampir selesai dengan bantuan mesin rumput Mas Koniman. Ini loh, Bang. Enggak ada botol. Ada apa lagi ya? Bukan. Bukan itu. Lepas. Lepasnya aku kemarin. Aku kemarin. Kau beli wela itu berapa? 20.000 ya. Bapak sakit. Si sakit tuh lah. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kelar juga gotong royong hari ini Minggu tanggal 22 Januari 2023. Terima kasih kepada semua anggota yang telah hadir dalam
pelaksanaan gotong royong ini. Semoga amal baik bapak-bapak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang masak tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di kerja bakti gotong royong pemakaman persatuan kematian ikhlas Pakuan Baru. Semoga amal ibadah masing-masing dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.